ayat 63, ayat 65 antara makomnya dan ingatlah. Ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kamu, semasa kami angkatkan bukit Kurtinah di atas kepala kamu sambil kami berfirman, terimalah kitab Taurat yang telah kami berikan kepada kamu, serta amalkanlah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kamu rasa takut. Kemudian sesudah itu kamu membelakangi, yakni menolak atau mendustai janji setia kamu itu, yakni tidak menyempurnakan. Kalaulah tidak kerana limpah rahmat Tuhan Allah dan belas kasihan kepada kamu, yakni dengan buka pintu taubat nescaya jadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat kesan orang-orang di antara kamu yang melanggari larangan-larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman, jadilah kamu seperti buruk-buruk atau kera-kera yang ini. Mulakan Imam Surah Maghrib dan semua tidak dimohon. Mulakan Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah masih kita diberi kesempatan ke Allah bersama di dalam kisah ilmiah ataupun temuan menambahkan ilmu dan menambahkan kepahaman kesedaran kepada kita Allah, wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat perkataan bersama. Menyambung bacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 63, ba'da jara'in yahud wa iqabin, ayat yang 62 itu kaitan dengan pembalasan akibat al-mu'minin, balasan orang yang beriman. Satu ayat saja. Kemudian disambung balik beberapa jaring jenayah orang Yahudi. Berapa karan ni banyak berkaitan dengan kemungkaran atau jenayah orang Yahudi. Yahudi tak ada Indonesia yang pelancong amalah. Yakin mana juga orang Indonesia tak ada Yahudi. Tapi kenapa kita bagi kita berkaitan dengan Al-Quran yang menceritakan Yahudi? Ini satu perkara yang mesti kita sama-sama mengambil petunjuk daripada ayat atau wahyu Allah Ta'ala. Munasabah. Ini munasabah, kita pun boleh munasabah juga. Kaitan cerita ayat-ayat. Ayat 62 dia cerita balasan orang beriman. Walau ajruhum inda rabbihim. Masalah al-ajr, pembalasan baik bagi orang beriman, ganjaran pahala surga. Ini akidah kita tak nampak. Kita akidah di kita tak nampak. Tak timur soal nak kaya atau tak nak kaya. Wajib kaya, wajib berkaya. Apa maknanya? Dalam yu'minu alladina yu'minu nabi luai surga atau melaka atau azab kubur. Semalam kami jabat kandidat tu sama-sama staf pulang balik khusus jenazah. Minggu lepas dalam masa 2 minggu ni saya masuk bilik forensik pembedahan sekali orang yang dibedah jasad, kemudian membantu menolong memandu jenazah. Biasa je orang tengok haji nazar ni. Kalau kita tak ada apa-apa pun tak ada apa-apa dulu. Okay. Pingai dan paluk kita, pingai dan mangmuk kita. Dulu atas kubur tu memang Al-Fatihah. Ba
Salmo, tu jangan lupa malam ni. Habis malam ni jangan lupa malam esok. Mika hari ni dia buat kamu kenyak kau. Kau kenyak, kau hidup kenyak. Kau hidup kenyak. Dia rendah ke, dia tak rendah ke, pernah ketarik tu, kenyak. Mudah-mudahan dia kelak. Imam, makmum, semua orang datang tu kelak. Mudah-mudahan kita akan begitu. Dalam syarikat ia, dia panggil Bak Rojak. Babur Rojak. Diharapkan mana ni, dengan harapan tahlil tu sampai pahalanya. Soalnya dia galak tu. Berkaitan dengan dia galak tu, bekalan mana yang dia bawa. Hal itu yang payah kita. Nak kesal dah tak dapat nak kesal. Sebab tak ada lagi cerita orang mati balik. Setakat ni tak ada lagi cerita orang mati balik. Kalau mungkin-mungkin ada anak-anak dia ke isteri ke suami dia termimpi cerita lain lah. Ni balik mana subuh esok orang kita tanam bumi minggu lepas. Topok sebab kita. Cikgu ya? Haa dia. Kalau ada kata pusing yang pertama dia bawa ke berapa. Masuk mana ketiga tak sikit. Saya duk bayangin tu, bayang ke mencerita azab kubur tu tu. Duk pergi masyarakat lagi. Tak masuk buat nizan timbangan lagi. Ini semua berkaitan dengan akidah kita. Kita baca ni maknanya dahulu ayat 62 di apa? Kanatil ayat sabiqah. Tadkira li bani Israel bin Amil Jalilah. Ayat dulu dia kata, sampailah kepada cerita ganjaran kebaikan tu. Menyebut-nyebutkan kepada Bani Israel akan macam-macam nikmat. Tu buat nikmat 10 dulu. Kita dah baca dah. Ammal hadil ayat. Ada pun ayat ini. Tandidan bin mukhalafatul ma'asdat tetap-akhir takabuhan. Ini macam ayat warning. Amaran. Yang dilakukan oleh Yahudi ataupun mereka yang ingkar dengan arahan Allah Ta'ala. Innahum naqadul mita. Mereka melanggari perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Ma'allah Ta'ala. Janji nak ikut Tuhan, tak nak ikut. Tajawadul nahil ilahi. Melanggari sempadan perintah tegahan Allah Ta'ala. Jangan cari ikan pada hari Sabtu. Pada itu zaman itu maknanya hari Sabtu tu ibarat hari sekarang ni hari Jumaat lah. Hari Sabtu dia tak paginya. Kalau kita hari sekarang ni hari Jumaat dia tak paginya. Macam juga cuba. Saya ada orang telefon Ustaz ni. Mana ni orang tua rumah ni balik-balik apa ni ambil getah terletak orang umur 10 masjid dia kata kecil-kecil jenuh kabur dah naik berkelai kak si isteri lepas dah bagai ni kabur mana dia semua orang tua tu bukan budak lagi sama jemaah dia dah budak dia dah wadik tapi kita bawa lah juga kan dia nak melompat kita kabur jangan baru melompat. Tapi kalau orang tua, wakil situasi di dalam negara hari ini, orang tak semainya maaf ramai. Kalau gading, bukan. Kalau gading, mana nanti nak cari di mana, kita pergi kerompet, kita bergantung. Bukan, kita bersampir, tak boleh semain lah. Pagi kerompet, tengok orang kerompet. Saya masa dulu, pergi Kuantan buat untuk tangkap orang sama jemaah. Tak terkamu. Kita nak sebab orang tahu kita bukan semain tu. Tak ada masalah kita pun sampai. Jumpa member dekat blog, tak semain juga. Tak jadi. Malah tak masalah kita berkawan, kita bukan. Masuk pun masuk genting tau kan. Tapi benarkan orang Islam masuk genting. Kecuali ada pelanggaran kepada pegawai yang ada dekat. Tak tergamuk juga nak masuk genting. Okey. Okey.